Lulus mana sih? Halo, halo. Ayo, salawat NU, salawat NU. Sing boten derek, hati-hati, gitu, hati-hati. Kita sebulan ki meh batuk gitu. Kita kapan boten? Wae ora ketan mangap-mangap tok. Nanti saya tuntun ya. Pokoknya sing ora melu, ketoke duwite angel. Asli utang ora lunas-lunas. Tapi sing melu duwite gampang, utangnya lunas. Ujian lulus kabeh. Rezekine lancar. Jereng apa lomba, anggap mangap-mangap. Soteng tangan diangkat, EPP dibuka. Allahumma salli ala sayyidina solatan turoh ibu, solatan turoh ibu. Waktu nas itu, situ waktu ham isu bihal, waktu ham bihal jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam, dinil Islam. Waktu ham isu bihal, bihal jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salatan turah ibu, turah waktu nas itu, situ waktu hamisu bihal jihad li ihya li in wa ilai dinil Islam, Islam. Waktu kami subihal jihad li ikhya wa iqtai dinil Islam, dinil Islam. Waktu angel siti wa idhari sa'airi, wa idhari sa'airi ala tori koti jamiyati nanggo itu adalah temen ya. Wa idhari sa'airi ala tori koti jamiyati nanggo til ulama pun apal? Awas jujur lawan. Wa idhari sa'airi ala tori koti ngomori jamiyah ayo. Wa idhari sa'airi ala tori koti jamia, nahdlatul ulama, wa idhari sa'iri, ala tariqati jamia, nahdlatul ulama. Ing sekawan wa idhari sa'iri, ala tariqati jamia, nahdlatul ulama. Allah, Allah, pengen sekawan yuk. Allah, Allah, Allah.
Allahu Allah. Ayo berisik kawan. Wansur Ahla Jamiah Jamiah Nahdlatul Ulama Jamiah Nahdlatul Ulama Lillahi Kalimatillah Jamiah Nahdlatul Ulama Lillahi Kalimatillah Allahumma salli ala Salatan roh ibu Inti il Islam Wa Tuhan misu bihal Jihad li ihya Wa i'la inti il Islam Idhari syairi ala tariqah Wa salah, benar ya? Iya Wa idhari syairi ala tariqah Jamiah Mahdud Terakhir Wa idhari syairi ala tariqah di Jamiyati Mahdudil ulama Amin Wa ala alihi Allah Allah Sudah kau takdirkan kami meniti jalanmu melalui thariqah Nahdlatul Ulama. Berilah kami keluarga-keluarga yang fahamnya kalau bisa yang sama-sama Nahdlatul Ulama ya Allah. Istri, suami, bodoh NU, punya anak, punya cucu keturunan NU, punya pemimpin NU. Kumpul bermajelis dengan teman-teman dari NU tanpa memandang yang tidak NU sebagai musuh, tetap sebagai saudara. Dan kelak ya Allah, kumpulkan kami di kubur, di barzah, lebih-lebih di mahsyar, lebih-lebih di surga bersama para guru-guru kami dari Nahdlatul Ulama. Kami meyakini thariqah kami, jalan kami ya Allah. Semoga kelak ketika kami yang mestinya masih harus menjalani hukuman di neraka sekian tahun, tetapi guru-guru kami dari Nahdlatul Ulama yang lebih dulu masuk dalam surga-Mu akan mencari orang-orang yang dulu gundelan sarung ya Allah.
yang dulu orang-orang bertaklid secara akidah, faham dan amaliyah bersama beliau. Semoga kami kumpulkan seperti di besok-besok kami bersama guru-guru kami. Engkau berikan ketenangan, kejayaan untuk Nahdlatul Ulama. Karena bagaimanapun Nahdlatul Ulama termasuk salah satu bidan yang ikut andil membidani lahirnya negeri ini ya Allah, republik ini ya Allah. Semoga NU dan pengurusnya dan semua umatnya diberi kau beri kekuatan lahir batin menghadapi tantangan, hujatan, fitnah, hoak, hinaan, cercaan. Karena bagaimanapun NU termasuk salah satu bagian pemilik bangsa ini ya Allah, yang kuat memegangi konsep Pancasila Jaya NKRI harga mati. Kita jauh minal pelosok wal busuk. Tapi sejarah dulu saya pernah sekali ke Pantai Soge ya, sama teman-teman motor gede dari teman-teman HDCI dari Davison Club Indonesia. Alhamdulillah semua yang hadir ini sampai selesai jangan pulang. Anda diberkahi Allah di akhirat. Biasanya saya jam 3 baru selesai, jam 4 baru selesai. Tapi khusus malam ini mohon maaf sekali lagi tidak bisa karena anak-anak saya dari Hadro ini besok ada ujian nasional yang pasti ke SMA ini. Nih satu, menentu, dua, yang menentu 3, 4 harus ujian nasional. Kalau Anda ingin lanjut, tidak lama, nanti yang 4 biar pulang ke Semarang dulu, kita lanjutkan sampai pagi. Jos-jos mobil. Oke, salam kita 3 jari ya. Metal ngeten sih. 3, ampun ngeten tak tembak enggak semua. Lu jenau tuh bit ah sampai itu. Jentik penutup jempol ini salam kita ini seluruh dunia loh. Kami saya mendirikan Mafia Solawat tahun 2013 di Ponorogo. Saya orang Semarang, taunya orang tuh saya orang Jawa Timur, padahal saya orang Semarang. Sekarang saya di Semarang. Gitu. Jadi saya mendirikan 2013 Mafia